hari Isnin hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan 7 ya. Di mana siapa-siapa pun di sini yang mendukung, sehat-sehat kalian, apapun yang didoakan semoga lancar semuanya. Rezekinya dan juga jodohnya amin rabbal alamin. Ini siapa nih yang ada ikuti apa namanya Proliga, dan macam kita tahu, oh alhamdulillah ya kemarin ya, apa yang kita impikan selama ini buat fans Megawati akhirnya tergabung di mana? Jakarta Pin menjadi juara Proliga usai game akhirnya menentang Jakarta Electrical PLN, dan kali ini jadi sejarah juga guys. Kita tahu sih waktu awal-awal Megawati masuk dalam Jakarta Pin memang banyak komen-komen negatif, tapi sekarang dia sudah membuktikan bahwa dia memang ratu voli Indonesia lah. Dan tidak boleh sesiapa yang boleh melawan takdir itu. Dan aku rasa ini memang cukup membanggakan. Salah satu video daripada spot.com, ini momen Megawati menangis usai Jakarta Bin juara Proliga 2024 atas Jakarta Electric PLN. Ha, ini siapa-siapa yang iri tuh tolong tutup mukanya ya. Nggak perlu lama-lama. Let's go to the video. Let's go. Momen ya, Megawati hanya Sri merayakan juara Proliga guys. Ini menang 5 set ya, yaitu dengan poin 3-2. Wah, ini sampaikan Megawati pun menangis ya. Saya pun ikut dan terharu guys. Dan akhirnya apa namanya, Megawati menyelesaikan tugasnya dengan baik dan meraih juara. Alhamdulillah. Tapi game semalam epic ya guys ya. Walaupun dua-dua tim ini memang mainnya cukup-cukup bagus, tapi yang membedakan itu cuma mental. Mental di antara dua tim. Oh, ini apa? Jakarta Electric ini baju hitam. Jakarta Bin putih ya. Tapi apa namanya, tangis Megawati cukup-cukup dirasakan. Oh, siapa nih guys yang nonton live-nya? Ini apa kameranya, kenapa tidak zoom ke Jakarta Bin? Aduh, sayang sekali. Guys, ini siapa nih? Siapa-siapa yang sudah selesai Proliga malah pindah menonton pula untuk Village demi menonton Megatron. Ini siapa? Komen di bawah. Poin lagi ya. Gila lah. Tapi buat semua fans yang harap maaf ya, mungkin ada yang tidak suka ataupun terpaksa menerima kenyataan bahwa Megawati adalah ratu voli Indonesia. Nah, itu adalah fakta. Ini poin akhir ya guys ya. Mega.
Lagi. Poin akhir ya. Wah. Ini apa? Sampaikan ada yang dari Brunei juga menonton, guys. Wah, gila. Guys, ini mungkin ada beberapa yang pihak yang tidak mengetahui apa perjuangan Megawati ini dari dia masuk Respak, terus Respak juga mendapatkan kemenangan, mendapat kejuaraan, terus dia masuk ke Proliga, malah membuat apa namanya sejarah baru lagi menjadi juara untuk Proliga kali ini. Siapa yang tidak bangga? Ini komen di bawah. Juga dinobatkan salah satu pemain terbaik ini ya, Megawati. Mau nangis. All the best ya, ini ya, gila lah. Ini tidak sia-sia ya perjuangannya, guys. Tapi apa namanya, guys? Bini dia ada Mega, PLN juga dia ada Nurleli ya, tapi masing-masing memang sudah berdua memang joss, sudah terbaik sudah. Dan sekarang kita mantangin untuk Respal di V Lego Korea. bahagia sukses terus ya. Perjuangan tidak sia-sia, guys.